dan Bapak mohon izin setelah ini kami akan mengundang saksi. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan kita guys, tentunya dengan Lesti dan Bilar, couple cute kita yang selalu buat kita penasaran. Apalagi di hari ini Dede Lesti tampil cantik dan jelita di nikahan Ali dan Merjin yang tentunya membuat kita semua bahagia. Aura-aura positif, sesuatu yang membawa kepada suasana kita membayangkan traveling. Bagaimana kan nanti pernikahan Dede Lesti dan ya, Rizky Billar tentunya guys, kita berbahagia di hari ini. Seperti bahagianya Ali dan Madin, tentu couple cute kita sebagai sahabat juga akan merasakan hal sama. Seperti Merjin yang juga bahagia dengan Ali sakit di hari ini. Namun yang ketemu paling menarik ini, bagaimanakah dengan si Dede Lesti dengan couple cute-nya yang tampak romantis di hari ini. Banyak orang yang salfok dan berbeda pendapat saat Merjin mulai memasuki area akad nikah. Ya, terlihat keseruan dan kekiutan di hari ini. Tentu kita semakin penasaran dengan rombongan yang datang ini. Banyak orang membayangkan dan menduga bahwa itu adalah si Dede Lesti dan Bang Billar. Orang yang berkerudung putih dan yang menggandeng tangannya itu guys. Banyak yang salfok dan menduga bahwa itu adalah mereka. Namun tak sedikit pula yang menganggap bahwa itu adalah rombongan dari mantan pria dari keluarga Ali. Tetapi apapun, tentunya kita merasa di hari ini bahagia. Ya, kemesraan itu andainya pun adalah kemesraan antara Lesti dan Dede Lesti, tentu membuat kita semakin berbunga-bunga. Apalagi semalam kita tahu bahwa Lesti dan Billar sama-sama sudah tiba di Bandung. Tentu kalian sudah pada tahu bukan? Kalau udah tiba di Bandung mau ngapain? Tentu selain kondangan, mereka juga akan ngonten bareng dan liburan bareng. Seru kan guys ya? Seru sekali. Tentunya hari ini adalah hari yang indah. Hari Sabtu menuju Minggu tentunya weekend yang indah bagi Lesti dan Billar, quality time keluarga, quality time bersama sahabat dan yayang kekasih tercinta sekaligus kondangan menyelam sambil minum air. Ya, sungguh satu hal yang amat mengesankan, membahagiakan bagi kita sekalian yang selalu menunggu multivitamin terindah dari mereka. Dan di hari ini Lesti dan Billar menghabiskan waktu bersama. Selain kondangan, mereka akan menikmati liburan. Tentu tak hanya bersama Rizky Billar, tetapi juga dengan ya Adlin, dengan ya Derry, ya Moreno tentunya, dan sahabat-sahabat Lesti dan keluarganya. Sungguh sesuatu yang membuat kita semua ikut bahagia di hari ini mendengar kabar dan menyaksikan keromantisan mereka berdua. Apalagi si Dede Lesti yang tampil cantik memukau di hari ini. Manisnya guys, tak gak ketulungan, luar biasa. Bikin kita juga ikut kesem-sem, apalagi Bang Bi tentu semakin jatuh hati dan tak mau pindah ke hati yang lain tentunya. Sungguh kabar yang cukup membahagiakan bagi kita sekalian. Jadi bagi kalian yang masih baru setuju di channel kita ini, jangan lupa dan ragu lagi untuk klik subscribe. Karena tentu saja kita akan lebih semangat untuk memberikan kabar-kabar terbaru mengenai
Lesti dan Bilar yang tentu udah pada kalian tunggu kabar beritanya. Apalagi di nikahan Ali Syakib dan Merjin ini tentu akan semakin seru dan cute. Apalagi nanti saat resepsinya, guys. Sekarang akad nikahnya, wow, kita akan bahagia sekali menyaksikannya. Ya, menyaksikan mereka berdua. Dan kita harapkan, kita doakan semoga pernikahan Ali dan Merjin di hari ini juga mendapatkan berkah barokah dari Yang Maha Kuasa. Dan juga akhirnya couple cute kita Lesti dan Bilar langsung bisa cus semangat untuk segera menata hari esoknya. Artinya mengikuti jejak mereka untuk segera menikah tentunya. Itulah harapan kita sekalian akan kabar-kabar di hari ini. Tentu itulah kabar terseru, terbaper, dan sebentar lagi kita akan berikan hal-hal yang paling baper lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.